Jadi alat-alat yang kami pergunakan tadi dalam pelajaran ini itu ada teleskop, kemudian kompas juga, serbuk mujayat juga yang telah disiapkan oleh UNSUS sendiri. Menurut saya sendiri, untuk belajar observatorium di OIP UMSU ini sendiri, mungkin alat-alatnya cukup lengkap ya, kalau menurut saya. Karena alat-alatnya juga sudah modern, jadi kita bisa melihat sesuai kapan saja kita inginkan, mau jam berapa, hari apa, kita dapat mempergunakannya. Apalagi melihat matahari. Terkecuali kalau melihat matahari, ya kita harus sesuaikan dengan cuacanya. Kalau cuacanya bagus, kita bisa melihat matahari itu sendiri.